So what's up guys? Yo Pecubs! Guys, selamat datang The Magical Taper. Selamat datang di NBA Talk bersama saya Ando Vida Lopez, Jovela Lopez, Rai Putra, dan Mas Augi. Yes. Fortinus. Yes. Yang udah main basket sama Ahok. Jadi kita ada dua special guest hari ini, dan sebelum kita mulai acaranya, perkenalkan dulu special guest hari ini. Nama lu siapa? Pemain lu siapa dan kenapa lu cinta sama NBA? Gua keluarin nih. Silakan. Gua enggak, karena gua ngikutin NBA udah lama dari zaman gua SMP dan gua enggak perlu ngasih tau umur gua ya. Oke. Tapi dari jersinya orang tahu Steve Kerr pelatih, gua Steve Kerr masih main. Siap. Ya kan? Jadi gua senangnya Chicago Bulls. Waktu dulu, sekarang sukanya Spurs. Gua suka Spurs ya, kenapa? Karena buat gua kalau lu menonton basket yang paling bener, ya lu nonton Spurs. Rai, silakan. Gua suka basket dari SD. Oke, siap. Kelihatan juga dari sepatu gua dan dari topi. Wih, ya. Standar sih sebenarnya. Apa dulu sukanya Michael Jordan dan I grew up watching Jordan, terus suka Air Jordan apa segala. Tapi setelah Michael Jordan pensiun, gua nggak pernah suka sama tim lain atau pemain lain sampai Jason Williams. Karena kalau misalnya lo ngeliat highlight Sacramento Kings tahun segitu tuh bener-bener kayak showtime banget. Gara-gara Jason Williams. Iya. Terima kasih banyak. Sekarang kita kenalin nama kita dan tim kita. Lakers. Yeah. Jelas-jelas nama gua Ando Vida Lopez dan gua fans Lakers dan jelas-jelas pemain gua Kobe Bryant. Hajo. I started watching these crazy Adidas commercials by Kobe Bryant. Mm-hmm. Dan sejak itu kayak I like the Lakers. Dan yang bikin gue nambah Lakers lagi itu sepatu-sepatunya Kobe, sejujurnya. That made me fall in love with basketball. Sekarang kita bakal bahas 2017 NBA Finals dari sisi gue sama Kajo. Karena we were lucky enough, kita nonton game 3 langsung di Cleveland. Tapi ada satu hal yang membuka mata gue. Man, home court advantage di final itu bener-bener pengaruh. Di Cleveland nih, waktu akhir-akhir menit terakhirnya LeBron James suka megang bola. Semua fans Cleveland belakang kita nih, semua kayak gini, LeBron pass the ball! Sumpah. LeBron pass the ball! Padahal LeBron is arguably the best player in the world. Di sini semua orang kan, LeBron pass the ball. Itu eye-opening banget loh. Lepas nonton live, you see everything else. Justru Kajo tuh nontonnya J.R. Smith lagi ngapain ya? Stephen Curry lagi ngapain ya? Waktu Stephen Curry defense ke J.R. tuh gila loh. Nonton! Gue kira lagi minum lagi sama dulu. Yang satu liat yang bola, satu pegang sapu. Ada yang lagi minum, lagi adukan. Man, gimana ya? Komentar kalau the speed of the game is so much faster. Itu benar-benar so much faster. Di TV kayaknya kayak lu bisa kayak baca. Di TV kayaknya kayak oh ya dia bakal pas, bakal shoot. Men pas live itu benar-benar semuanya mekanik. Yang gua penasaran waktu KD shoot dia. Selesai. Nah itu. Satu shot. Itu benar-benar buat gua itu 1 2 3 4. LeBron cuma kayak benar-benar ya kayak senyap sunyi. Sunyi monster. Yeah, that's what everyone knows bahwa lu ngomong gua yang merinding. So itu gue bener-bener kayak men berisikan. Terus yang ini kapan? Tiba-tiba pas yang shot. Yang detik-detik akhir LeBron ke sudut, Iguodala tuh Iguodala steal ball ya. Itu semua orang lagi foul. Men, kata-kata kasar yang keluar di arena itu itu enggak logis. Dan orang yang paling dibenci di Cleveland itu Draymond Green. Semua orang di arena ngomong Draymond. Sampai ada orang yang di belakang kita kan, oh my god, I hate him so much. Sampai bener kayak, ya kayak dari hati ya. Oh my god, this guy. Sampai kayak stress, sampai kayak bebusa. Terus si Draymond kayak gini kan? Iya, dia masih gitu. Bener. Tapi itu yang bikin NBA seru sih. Iya. Udah jarang ada pemain yang kayak gitu. Orang jarang ada fans yang benci pemain sampai segitunya. Tuh. And all this time semua kan, LeBron is a freak of nature. LeBron is a freak of nature, kan athlete. Sama ini kan gue liat TV, emang iya. Tapi pas gue liat live tuh bener-bener kayak, oh my god, he's a freak of nature. Gede ketika banget. Dia lari, ketika dia bring the ball up court, it's unstoppable. Semua kayak semua pemain tuh bisa lihat semua kayak switch lights kayak misalkan Steph dia nih. Langsung semua tim Warriors switch igu langsung mereka manggil Iguodala atau Kevin Durant atau dia manggil. Walaupun Iguodala lagi di bench. Langsung. Karena setiap kali Steph di dia itu langsung panik, satu Warriors panik semua. Dia punya speed, punya power, dia manfaatin banget kan. Makanya kenapa dia 3 point play kayaknya so easy buat dia. Oh iya, tuh. Tapi Kajo mungkin mau ngomong soal sepatu, udah. Enggak lah, udah cukup ngomong. Cuma Kajo sekarang cuma mau minta maaf sama mama. Jadi dulu Kajo minta maaf, Ma. Kajo dulu suka minta beli banyak sepatu. Jadi gua tuh gua mulai nyadar ketika lu punya uang sendiri.
ini mahal. Ngerti kan? Gua nih setiap tahun harus beli kayak 20 sepatu dan nyokap gua pasti akan beliin. Kurang ajar memang kamu. Jadi mama Kaju akan coba mengingat semua sepatu yang Kaju beli dari SD sampai SMA. Yeah. Kaju akan coba balikin ke mama suatu hari. Karena sekarang gua udah mahal. Tenang dulu, di NB Talk kali ini kita akan langsung datangkan mama. Oke, kalau ada duit. Oke, kalau ada acara. Oke guys, jadi sekarang adalah sesi yang paling panas. Sesi yang paling yang akan diperdebatkan sepanjang masa. Iya. Jadi gini guys, ini adalah sesi NBA Awards. Tahun ini untuk pertama kali dalam sejarah NBA, NBA akan melaksanakan NBA Awards yang akan ditayangkan on TNT dan hostnya adalah Drake. Jadi sebelumnya, gue kasih sejarah dulu. Sebelumnya awarding di satu regular season itu dikasih sebelum playoff mulai. Jadi karena NBA wants to celebrate the game, mereka akan ada NBA Award Show di New York tanggal 26 Juni. Jadi untuk membuat prediksi ini menarik, kita akan ada sebuah perjanjian. Oke. Intinya anak hukum, kita akan kasih prediksi siapa yang akan menang kategori masing-masing. Akan ditulis ini, misalnya Andovi itu ini. Abis tanggal 26, abis ditunjukin siapa yang benar-benar menang, siapapun yang mendekati prediksi yang paling benar, oke? Yang kalah harus Instagram. Contoh misalnya kalau gue menang, Rai yang Instagram video ngomong set. Ah, Andovi yang paling jago, gue gak tau papan, gue cupu, gue jelek, bla 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 bla. Wajib. Nah, yang paling benar akan dapat jersey. Lain yang menang dari kita akan dapat jersey. Kalian di rumah dapat kesempatan untuk memenangkan satu jersey giveaway. Caranya gampang, komen di YouTube siapa yang akan menang kategori-kategori berikutnya. Jadi, jangan lupa nonton NBA Awards di League Pass 27 pagi di Indonesia. Now, time for the NBA Awards. Sistemnya simple, gua akan menguatkan kategori. Yeah. Kita dalam waktu 3-2-1 langsung sebut siapa pemenang, siapa yang menurut gua menang. Okay. Kategori pertama adalah Rookie of the Year. Okay. Nominasinya ada 3. Satu, Dario Saric dari Philadelphia 76ers. Siap. Kedua, teammate-nya Joel Embiid dari Philadelphia 76ers. Yeah. Dan yang ketiga, Malcolm Brogdon dari Milwaukee Bucks. Mm. Yeah. Dalam waktu 3 detik, biar kita gak curi jawaban satu sama lain, kita akan sebut siapa pemenang. Oke. Tiga, dua, satu. Malcolm Brogdon! Saric. Kenapa gue Malcolm Brogdon? Gue dulu ya. Menurut gue Malcolm Brogdon karena dia yang paling rookie, paling konsisten di tahun ini. Dan Dario Saric kan lebih cupu daripada Joel Embiid. Gimana dia bisa menang Rookie of the Year kalau teammate-nya aja rookie yang lebih bagus? Embiid ya walaupun baru 31 game, tapi buat gue dengan Philadelphia 76ers banyak pemain-pemain yang cedera, buat gue Embiid bisa membuat Sixers jadi tim yang diperhitungkan. Dan benar, Saric nggak mungkin. Soalnya Embiid lebih jago. Embiid aja lebih jago. Jadi nggak mungkin dia menang Rookie of the Year. Embiid lebih jago. Kalau mau sarung. Saric sarung. Guys, gini guys. Jadi kita tim Saric pertama tuh begini menarik kayak satu. Kedua, guys. Menarik. Dia main 31 game. Terus lu ngasih dia award untuk sesuatu yang seharusnya terjadi dalam 82 game. Iya, sedangkan yang bikin Sixers itu hidup konsisten Dario Saric. Kategori berikutnya adalah Sixth Man of the Year. Nominasi ada 3. Lou Williams yang dulu di Los Angeles Lakers sama Houston Rockets. Pindah mid-season. Mid-season pindah. Pindah. Abis itu ada Andre Iguodala of the Golden State Warriors. MVP. MVP Finals. 2 tahun lalu. Oke. Okay. Yeah. Abis itu ada Eric Gordon juga. Yang baru pindah dari New Orleans Pelicans. Oke. Okay? Juara 3 point contest All Star ya. Betul. Yoi. Sekarang kita pilih dalam 3 detik. Oke. Oke. 3 2 1 Eric Gordon. Gordon 3 ya. 3 1. Kenapa Andre Iguodala? Karena ada sempet Kevin Durant injury, Andre Iguodala masuk ke starting 5. Walaupun dia 6 man, dia benar-benar isi kekosongan untuk Kevin Durant. Itu kenapa menurut gua Andre Iguodala is a sixth man of the year. Karena sixth man of the year emang salah satu job description adalah ketika salah satu starting five injured, dia harus masuk untuk menggantikan. Dan apakah pas dia menggantikan, apakah akan terbagus atau enggak. Itu kenapa gua pilih Andre Iguodala. Silahkan Eric Gordon. Dibagi dua udah Eric Gordon. Karena dia improve dari awal season. Season lalu gak terlalu kelihatan, season ini kelihatan. Eric Gordon. Ya menurut gua juga karena tapi Eric Gordon tuh walaupun lu bilang setelah All Star dia statistiknya menurun, tapi kurang lebih satu whole season dia sampai playoff juga masih bagus. Oke. Okay. Iya, gua sama sih. Kalau gua ngelihatnya Eric Gordon pada saat pindah ke Rockets dia
dia seperti reborn. Dia balik lagi. Yeah, yeah, that's true though, that's true. Yeah. Okay, okay. Ronde berikutnya, kategori berikutnya adalah most improved player. Yang pertama, Rudy Gobert. Yang kedua ada Nikola Jokic. Itu susah tuh. Dan yang ketiga ada Giannis Antetokounmpo. Waduh. 3 2 1. Nikola Jokic. Antetokounmpo. The Greek Freak. Yeah. Giannis 3, Jokic. Gua tahu benar sendiri. Now Giannis too easy. He's future MVP. Yeah. All of his stats just went crazy this year. Naik. He's probably the next LeBron. Dia tuh 6'11". Dia masih kurus ya. Tapi kalau he add some weight, kacau. This guy's a beast. Selesai. This guy's a beast. Yeah. Giannis tuh, yeah, he's carrying the whole box. Franchise. The box. Gitu franchise box tuh bener-bener jadi naik juga gara-gara dia. Iya. Yeah, kalau ya gue ngeliat kalau dulu Milwaukee Bucks orang ngomong Michael Red, setelah Michael Red nggak ada yang jadi leader, kosong lama, dan buat gue ini sekarang si Giannis Antetokounmpo ini. Kenapa nggak Antetokounmpo? Kuncinya di sini adalah improve. Antetokounmpo tahun lalu udah jago, tapi dia improve-nya gila, betul. Sedangkan Jokic, so nggak ada orang yang pernah dengar Jokic tahun lalu. Nggak satu pun orang yang dengar. The Joker. Tahun ini tiba-tiba dia meledak. Kalau kalian dari jago ke lebih jago, gue dari nothing to something. Sekarang berikutnya adalah Coach of the Year. Tiga. Yang pertama kita mulai dari yang paling senior yang udah menang Coach of the Year banyak. Yeah. Greg Popovich dari San Antonio Spurs. Nominasi kedua adalah orang yang membawa Miami Heat hampir masuk playoff tahun ini, Eric Spoelstra. Sama yang terakhir yang membuat James Harden jago, Mike D'Antoni of the Houston Rockets. 3, 2, 1. Mike D'Antoni. Popovich. Wow. Gini, Mike D'Antoni terakhir kali menang itu waktu di sama Suns. Waktu Stoudemire, Nash, the pick and roll, the one, yeah, the best pick and roll days. Itu pun dia nggak menang. Dia nggak menang. Yeah, they didn't win. Tapi cuma di one coach of the year. Yeah. Capella Belgian, he goes hard. Tapi masalahnya Swiss. Capella Swiss. He's Belgian. Swiss, look it up. Rangkala ngapain sekarang? Pusap. Rangkala pusap 10 kali. Ayo. Capella adalah Swiss. Mampus pusap. Gia, Bel, Gia. Capella. Kapela, kapela. Oke. Ada lagi terus. Jadi dia tuh James Harden can drive, James Harden can shoot, James Harden can kick out to any three pointer around him. Dia bisa ke dalam ke Kapela. And I think that's because of D'Antoni. D'Antoni tuh yang mikir bahwa James Harden harus jadi point guard. Iya, itu D'Antoni. Jadi itu kayak that's a coach move. That's a coach move. Silakan. Kalau gue gini. Gua milih Mike D'Antoni, iya. Nah kalau menurut gua Popovich, menurut gua bisa ada kemungkinan dia menang karena dua hal. Pertama, asik. Kesian dia udah tua. Itu dia. Terus ya dia juga, dia ngebawa Spurs playoff sampai jauh juga. Menurut gua dia musim ini juga hebat karena pertama kali dia melakukannya tanpa Tim Duncan. Menarik. Tim Duncan left, masih second seat. Iya. Fakta tapi that's actually a very good point. Fakta menarik, menurut gua kalau Kawhi nggak injured, Spurs menang final. Iya benar. Kalau Kajo, if Kawhi wasn't injured in game, bukan karena Zaza. Zaza. I think they could have had a chance to go to final. Makanya defensive player of the year itu Zaza. Man, dia yang ini panas nih. Woi panas nih. Defensive player of the year. Oh, pertama dari Perancis, 7-foot Rudy Gobert of the Utah Jazz. Yang kedua adalah Kawhi Leonard. Sekarang yang ketiga Draymond Green. 3, 2, 1. Draymond Green is the only player in the NBA that has the ability to switch on all five players. Kenapa Warriors death lineup bekerja cuma karena Draymond Green? Menurut gua justru karena dia masuk ke most improved dan di most improved itu gua yakin banget Giannis pasti menang. Dan Rudy Gobert deserve to win something. Orang akan voting buat dia. Plus juga rata-rata kalau dilihat dari apa sejarah center yang menang.
center atau yang leading blocks. Betul. Nah, ya benar-benar. Buat gua Kawhi di musim ini enggak mungkin MVP. Berarti dia di bawah. Jadi voter kasihan namanya. Kawhi dia. Iya. Oh. Kawhi dia jadi kelihatannya kita juga tuh tinggal sebenarnya tinggal masalah kasihan sih. Di NBA Awards ini ya. Sekarang adalah award untuk MVP. Tiga nominasi. Yang pertama adalah Kawhi Leonard of the San Antonio Spurs. Yang kedua adalah James Harden of the Houston Rockets. Guys. Yang ketiga adalah Russell Westbrook. Kamu ini ada special introduction yang lain. Rafael Leonard. 3, 2, 1. Russell Westbrook. Oke. Mau dia yang mau deh. Oke, gue boleh ganti enggak? Boleh. Gue Harden. Aja lah. Mau guys, mereka mulai ya. Turnover rate mirip-mirip per game. Oke. Mirip banget. 1.57, 1.54. Ini mirip gedean Harden turnovernya. Apa? Tapi karena dia point guard, jadi emang tugasnya passing. Oh, gitu ya. Jadi bisa dia passing miss. Oh, gitu ya. Westbrook 31,6 points per game. Uh-huh. 10,7 rebounds per game. Uh-huh. 10,4 assists per game. Terima kasih kertas trivial. Oke. Terima kasih. Yang berarti dia triple double average. Tetapi apa bedanya 30-10-10 sama 29-11-8? Jadi menurut gue ya 29-11-8 itu sah. Kajo. Tapi it was very very Kajo di 2019. Statistikanya udah salah. You're gonna become the MVP. It's a team sport. We're not playing one-on-one basketball. It's a team sport. Nama awardnya most valuable team sport ya. Cuy, nama awardnya apa? Most valuable team sport. Buat gua MVP itu ya itu nggak cuman yang staff pribadinya bagus. Dia harus bisa membawa timnya lebih bagus lagi. Sedangkan Westbrook, iya dia gila sendiri gitu. Setelah ditinggal Durant, dia gila sendiri karena dia ngambil slot 2 orang. Atau bahkan tadi katanya dia ngambil slot 4-5 orang. Semuanya diambil. Maruk. Semuanya dikerjain sendiri. Yes, dia bisa melakukan itu. Tapi timnya terus gimana? Tapi ada yang perlu dibahas adalah rekor triple-double dia di musim pasti, ini. Ngalahin Oscar pasti. Robertson, itu semua jadi omongan. Pasti. Itu udah pasti. Okay. Cuman pasti. Ditambah kalau ngomongin membawa tim, sebenarnya buat gue dengan tidak ada Kevin Durant, cuman Oladipo yang masuk di situ, dan Kevin Durant, Westbrook masih bisa bawa okay sih untuk masuk ke babak playoff. Buat gue itu udah satu effort yang luar biasa dari Westbrook. Kalau ngomongin teammates, Houston is the same. Gue membahas, Kajo ngomong, apa bedanya 29-11-8 sama 30,6, 10,4, 10,7. Segalanya berbeda. Kajo, do you know what it takes to get a rebound in the NBA? Ya, yeah. You don't do it guys. Kajo, perbedaan 2 rebounds per game ini sangat banyak. Sorry, bukan 2 rebounds, 2,7 rebounds per game ini. Pertama, kita ngomong statistika. 29-11-8 is very good. Amazing. Tapi Kajo gak bisa ngomong. Kita 1,6, 10,7, 10,4. Yang ngebelik, berapa ribu dapur? Dia ngeplay rekor triple double dari Mr. Triple Double. Juga kenapa? Nama lu Mr. Triple Double. Nama lu Mr. ya? Terus lu ngalahin rekornya. Oscar Robertson 41 triple double. Westbrook 42. Jadi guys, walaupun kita berdebat sangat panas tentang MVP atau award, itu karena kita fans. Yeah. That's why. We just fans of the game. Yeah. We love the game. Yeah. Nah, tapi ternyata ada yang lebih cinta game daripada kita. Nggak mungkin. Siapa? Kita panggil dia M kita. Ya. Kita panggil dia MVF. Oh. Most Valuable Fan. Wow. Oh. Langsung aja kita panggil MVF kita. Halo, apa kabar? Ya. Semua di sini kok cewek, men. Ih, gua pikir.
Abi maaf ya, mereka nggak pernah ngajar. Tapi siapa tuh cewek lo coba? Boleh dipakai, boleh dipakai. boleh dipakai. Saking fansnya lu, kita kasih kupon dulu. Gue mau tebak, lu fansnya Brook Lopez. Oh bukan, bukan. Dicuci bajunya, dicuci. Siap. Kayaknya joget pernah gue denger di mana. Oke, jadi sebelum kita mulai, silakan introduce yourself. Kenapa lu Most Gabu fan? Apa yang buat lu menang Most Gabu fan ini? Silakan. Gua Abi Rubio, gua dipaksa untuk menang lo karena dan. Karena keadaan Rubio, Abi Rubio. Panggilnya Abi ya. Panggilannya Ricky Rubio dong. Nah, jadi menangnya gimana? Oh, menangnya karena saya melukis pasir final NBA kemarin. Prediksi. Jadi siapa yang bakal menang itu? Yes, bukan bakal menang. Jadi sesaat sebelum final itu ditentukan, gue melukis pasir mereka. Siapa yang melukis? Cleveland Cavaliers dan Warriors. Mendingan dapat pemainnya gitu. Pemainnya. Pakai pasir. Kyrie, LeBron, Curry sama Durant. Oke, itu menarik guys. Kan berarti tim favorit lu berarti kalau menurut pasiran lu Cleveland, bukan? Bukan. Gue saat ini mendukungnya Warriors, tapi deep inside itu Spurs. Oh, kalau di inside Spurs berarti MVP tahun ini menurut lu siapa? Kawhi. Kawhi. Kawhi Leonard. Oke. Iya, iya. Anggaplah Kawhi enggak lah ya, karena dia udah dicederai Mazza. Oke. Lain ceritanya tuh kalau misalkan orang menyebut antara Harden sama Westbrook. Gua akan memilih Harden. Udah pasti. Jelas, udah pasti. Ada mau boy fan lain nggak? Boleh diganti nggak? Yang perempuan tapi nggak apa-apa jenggotan. Kan kan sehat deh ya. Perempuan jenggotan. Kurang panjang. Jadi gitu ya. Lu selamat ya lu. Tuh, lu pasti menang apa dari MB? Kasih apa? MB kasih apa? Dapat apa aja? Gue dapat apa aja? Bener nih. Gue nggak enak main lain. Katanya sih dari ujung kepala, ujung kaki. Woi. Itu mulai dari headband sampai sepatu. Woi. Jersey, celana, ada jaket sampai celana panjang plus bola. Wow. Bola juga dapat. Sepatu dapat. Jersey milih siapa? Gua pertama pilih Kawhi, Kawhi berikutnya setelah dikabarin kalau memilih yang final sih dapat patch final. Akhirnya gue pilih yang Golden State. Gue mikirnya Golden State. Akhirnya lo pilih Curry. Oh. Sepatunya milih apa sepatunya? Yang Crazy Light yang Harden, karena dia 16 All White. Kasih kok All White? Ya tau lah. Nggak, udah punya ya? Oke, selamat ya Mas Abi Rubio. Terima kasih ya, terima kasih. Selamat yang menjadi Most Valuable Fan. Kan dia berharap kayak jiwa fans basket Indonesia itu seperti Mas Abi. Jadi gue mau semua anak SMP lukis pakai pasir. Nggak harus semua. Jangan, cari yang lain. Kalian kalau suka basket dan kalian punya passion apa gitu, tuangkan passion kalian ke dalam kayak basket tuh boleh loh. Contoh, misalnya gue suka masak dan suka basket, gue bisa masak basket. Harden dong ini. Jadi gitu, jadi intinya apapun passion lu disatuin aja. Oke, so guys, thank you so much for watching NBA Talk kali ini. Terima kasih banyak pada Most Valuable Fan kita. Thank you. Thank you. Terima kasih to the guests today. Oh, kepada Rai Putra. Dengan album barunya sih, album baru. Ya, YouTube channel Rai Putra 26 dan Run For Your Life. Iya, siap. Dan jelas-jelas dengan Pak Senior kita. Pak Sel, Kang, Kakak, Bro, Bapak. Thank you. One on one-nya ditunggu. Instagram handle, YouTube channel. Iya, YouTube channel. Pokoknya mau ngajak one on one. Jovi sama Jovi. Siap, pasti. Deal. Thanks so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Boom! Westbrook. Respectable.